بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد حديث أبو الهتيجة الأحكام عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه ذكره مختصرا تاريخ حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما dia mengatakan Kuntu adalah aku ma'an Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabala maka beliau kencing wa dan beliau berwudu. Wa dan beliau mengusap ala khuffaihi di atas kedua khuf beliau. Hadis ini disebutkan secara mukhtasaran secara ringkas. Hadis ini menunjukkan disunahkannya kita mengusap khuf. Sebagaimana hadis sebelumnya bahwasanya kalau kita berwudu kita boleh tidak melepas sepatu yang kita pakai boleh tidak melepas kaos kaki yang kita pakai boleh tidak melepas hoof yang kita pakai cukup diusap saja bagian atasnya yang diusap bagian atas bukan bagian bawah Meskipun bagian bawah ini kotor karena kita berjalan dengan sepatu tadi ya mengenai tanah sehingga kotor. Tapi memang sunnahnya ajaran nabinya adalah yang diusap bagian atasnya saja. Karena itulah Sayyidina Ali mengatakan dalam hadis yang sahih bahwasanya kalau agama itu menggunakan nalar, tentu saja yang diusap adalah bagian bawah dari khuf. Tapi kenapa kita hanya mengusap bagian atas dari khuf? Karena Rasul Shallallahu alaihi wasallam memang memberikan contoh seperti itu ya. Kita lihat riwayat tersebut di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kata kuncinya adalah Laukan Dino bil Ali bin Abi Talib mengatakan, Laukan Dino bil andai agama itu diambil dengan akal, laka asfalul aula bil Sungguh bagian bawah dari sepatu lebih berhak untuk diusap, min a'lahu dari bagian atasnya. ra'aitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi saya melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yamsahu ala zahir khafi hanya mengusap bagian atas dari khufnya saja. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Karena itu, jangan mengusap bagian bawah dari khuf. Mungkin sebagian orang bertanya, bukankah ada hadisnya itu mengusap khuf bagian bawahnya juga? Nah, maka jawabnya adalah hadis tersebut tidak sahih. Yang sahih adalah hadis yang tadi, yang diusap hanya bagian atasnya saja. Hadis riwayat Ibnu Majah, sanadnya hasan. Demikian juga hadis yang kita baca di sini. Wa ala. Beliau mengusap di atas. Berarti yang diusap bagian atasnya saja, bukan bagian bawahnya. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah yang lain. Faedah yang pertama, Hudzaifah perawi hadis ini. Dia adalah sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut begitu? Karena beliau diberitahu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang nama-nama orang-orang munafik sehingga siapa-siapa munafik di zaman itu Hudhaifah yang tahu yang lain-lain tidak diberitahu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua hadis ini menunjukkan bahwasanya fabala ya boleh mengatakan kata-kata kencing nggak ada masalah ya, bukan sesuatu yang tercela meskipun kata-kata kencing itu memang perkataan yang vulgar nih, tetapi tidak dilarang mengatakan seperti itu sama dengan mengatakan jima ya tidak ada larangan sama sekali. Maka dulu ketika ada orang mengatakan tidak boleh menisbatkan kata-kata jima kepada nabi, artinya jangan mengatakan nabi berjima. Ini perkataan yang batil okay? Banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan beliau berjima, beliau melakukan hubungan intim, kata-katanya jima seperti itu nggak ada masalah okay? yang penting bahwasanya kita jangan banyak-banyak mengungkapkan kata-kata tersebut kecuali ketika diperlukan ketika diperlukan untuk menjelaskan ya sebutkan kata-kata jima nggak ada masalah tidak termasuk Uh, kurang ajar kepada nabi ketika kita mengatakan nabi berjima dengan istrinya, tidak termasuk apa kekurangan ajaran karena ini memang kalimat yang tidak ada masalah. Hanya itu adalah kalimat vulgar sehingga tidak sepantasnya kita banyak-banyak menyebutkannya tanpa ada sebab. Kemudian faedah berikutnya di sini disebutkan watawak doa ah. nabi berwudu, artinya setelah nabi kencing lalu beliau berwudu. Jadi ini termasuk sunnah ya kalau seseorang sudah kencing buang hajat kemudian dia berwudu supaya dia kembali menjadi suci dari hadas. Meskipun ini tidak wajib tapi itulah yang biasa dilakukan oleh Nabi dan juga oleh Bilal radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin.